Jangan. Pokoknya kalau pemadam itu tahu lagi. Batunya udah di situ, gak di jembatan. Takut dong, takut enggak? Enggak. Kronologisnya pada sekitar jam 1.20 saya mendengar suara petik-petik kayu-kayu patah. Saya buka jendela, kebetulan saya rumahnya berhadapan. Saya lihat ada api di ujung sana, di ujung atas. Api itu belum begitu besar, tapi kita sempat loncat, kita teriak-teriak. Sekitar 5 menit api sudah membesar. Warga datang berkerumun bawa air masing-masing. Kita seadanya sekitar 30 menit, 40 menit mobil pemadam datang. Alhamdulillah bisa selamatkan diri. Pada jam berapa? Kalau itu sampai subuh ya pemadam. Sampai subuh Pak ya? Sampai subuh. Sampai ajan subuh. Mobil, ya. Sampai ajan subuh itu baru selesai. Pak, kalau posisi jenazah itu di mana aja Pak? Kalau jenazah posisi semuanya ada di belakang kamar, di pojok. Satu di luar pintu kamar, satu empatnya di dalam kamar. Dua di atas tempat tidur, satu di pojok, satunya lagi di apit tembok ya dengan tempat tidur. Kondisi jenazah gimana Pak? Kalau kondisi terbakar jenazah, ya kalau luka bakarnya sih sekitar 5% ya. Oh siap. Cuma mereka kayak mungkin sesak. Kehabisan oksigen ya. Oksigen. Saya mungkin akan menyampaikan bagaimana kita mengevakuasi jenazah. Ketika jenazah ini memang semuanya 5-5-nya ada di dalam ya, dari ibu, bapak dan anaknya 3 semua ada di dalam ya. Karena mungkin mau melakukan penyelamatannya ke belakang tetapi tidak bisa dievakuasi. Tetapi alhamdulillah kami bisa evakuasi jenazah yang kami keluarkan, kemungkinannya luka bakarnya di bawah 5% ya, sehingga jenazah ini alhamdulillah dalam keadaan baik. Dan kami bisa lakukan untuk memandikan jenazah, dan tadi sudah kami lakukan memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian kami langsung berangkatkan ke Gunung Kidul karena orang tua dari almarhum minta untuk dikebumikan ke Gunung Kidul gitu. Alhamdulillah semuanya dari pemadam, dari kepolisian yang melakukan olah, kemudian dari aparat-aparat di sini, Pak Camat, Pak Kades dan seluruh masyarakat yang ada di sini antusias membantu untuk mengevakuasi ini, kejadian ini gitu. Di sini ada 3 rumah yang terbakar. Satu rumah ini yang terbakar yang parah, kiri kanannya juga memang terbakar tapi hanya sebagian atapnya gitu. Dan alhamdulillah kita yang selamat, rumah yang kiri kanan keluarganya sudah kita evakuasi, sudah kita tempatkan di rumah, ya insya Allah kita tempatkan di rumah yang layak gitu. Jam berapa Pak tadi Pak dibawa ke Jawanya Pak? Jam tadi di jenazah kita berangkatkan ke Jawa setelah sholat Jumat. Pakai ambulan Pak? Pakai ambulan, dengan ambulan 3 ambulan. 3 ambulan Pak ya? Jenazah iya. Oke. Dikawal oleh kepolisian dari Kecamatan Legok.